Hi everyone. Gunung Anak Krakatau mengalami dua kali erupsi pada hari ini, Kamis 24 Maret 2022. Aplikasi Magma Indonesia melaporkan Gunung Anak Krakatau menyemburkan abu vulkanik hingga setinggi 1000 meter. Erupsi pertama Gunung Anak Krakatau terjadi pada pukul 9.12 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian abu vulkanik 500 meter dari atas puncak. Ketinggian Gunung Anak Krakatau saat ini mencapai 157 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tebal, condong ke arah tenggara. Erupsi kedua terjadi pada pukul 11.10 waktu Indonesia Barat dan menyemburkan abu vulkanik setinggi 1000 meter dari atas puncak. Berdasarkan data yang dikutip dari Magma Indonesia, aplikasi resmi milik Kementerian ESDM itu tertulis, kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah selatan. Masih berdasarkan data dari aplikasi Magma Indonesia, status Gunung Anak Krakatau kini berada di level 2 atau waspada. Masyarakat dan wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawah dalam radius 2 km dari puncak kawah. Nah, itulah tadi erupsi Krakatau yang terjadi baru-baru ini. Semoga kejadian serupa tak terulang lagi ya guys. Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.